Di Kedah, 22 parti ditahan menerusi serbuan Ops Ikra oleh penguatkuasa imigresen pada Rabu dan Khamis. Pengarah imigresen Kedah, Muhammad Yusri Hashim berkata, pada serbuan pertama di Sungai Petani, 4 parti warga Bangladesh berusia 27 hingga 39 tahun ditahan. Sementara itu, dalam serbuan kedua di Alustar, 18 parti dari pelbagai negara termasuk Myanmar, Indonesia dan Bangladesh ditahan. Parti melibatkan 12 lelaki dan 6 wanita berusia 18 hingga 44 tahun.